Hasil babak 32 besar, Taipei Open 2024. Di babak 32 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Kazakhstan, Dmitry Panarin, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Alwi Farhan akan melawan pemenang antara Victor Lai dari Kanada atau Li Chiahao dari Chinese Taipei. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Garam, dengan skor 21-23, 21-16, dan 21-13 dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di babak 16 besar, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Malaysia, Kisona Selvadurai. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Ye Hongwei, Li Chiaxin, berhasil mengalahkan sesama pasangan Chinese Taipei, Seng Minhao, Xie Pei Shen, dengan skor 21-11 dan 22-20 dalam durasi 27 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Ye Hongwei, Li Chiaxin, akan melawan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Chiu Xiang Chie, Lin Jihyun. Rekor pertemuan, 0-0. Di pertandingan selanjutnya, Johannes Saut Marcelino akan melawan pemain India, Kiran George. Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Li Qichen, Lin Yen Yu. Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan tunggal putri Chinese Taipei, Liang Ting Yu. Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Hang Xin En, Hang Yuan. Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoche Yaakob Rambitan, akan melawan Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Yu Xuan Chen, Lin Yu Hao.